Oke, sekarang kita lagi mau mukbang tuh apa? Mukbang makan besar. Jadi ini ada samyang, ada bakso. Ya Allah gitu. Dan ini gue sekarang makan Indomie X samyang. Apa yang terjadi? Ya. Gue pakai bakso sama telur. Dan gue pakai mayones barbecue. Apa kan? Kita coba ya. Bismillah. Sebelum Mbak Bismillah. Oh iya. Dulu nanti. Iya. Enak kan? Enak. Enak. Coba enak. Macam yang sekarang tuh udah gak pedes. Rasa Indomie udah gak pedes. Minya Indomie rasanya rasa samyang ya. Ada. Iya makanya tapi ada minyak. Jadi gue tadi beli samyang tuh yang ukuran kecil sama Indomie goreng. Ini nggak pedes gitu? Biasa. Nggak rasanya nggak pedes ini. Kalau gue sih nggak pedes. Samyang udah nggak pedes sama sekali. Coba emang punya ada enak nggak? Dia udah pakai mayonnaise. Biasa gue yang lapar guys. Nih kita cobain dia bagus. Kalau dia lama-lama nyelekit. Sumpah mah. Enggak sama sekali. Oh ya, enggak tahu ya berbeda-beda. Ya udah, kita coba ya punya lu. Terus sisip. Indomie air samnya. Udah tuh. Sisip. Aneh. Kalau aku makan cita tuh aja ya, guys. Terus nambahin rasanya dong. Ini dia. Ini apa? Setengah tadi. Sialan yang kecil lagi. Emang. Ini bukan sialan lagi. Ini benerin lagi ya. Gimana ibu ya. Rasanya. Oh my god, kok rasanya lagi enak. Jadi biasa apaan sih sotoy. Oh ibu pakai telur asin. Pedes juga kan sih. Enak. Sorry ya guys. Bukannya nahan ya. Tapi emang bentuk gak pedes. Gak pedes itu? Gak boleh mah. Cabe. Ada rasanya bro. Sangat cukup sekarang. Waktu dulu yang lalu. Abis ya. Enak banget sana. Oops, sorry. Gimana banget. Kok pedesan? Enggak. Oh, keselnya enggak enak ya?
sekian dulu review dari kita tentang ini Samyang dan Indomie dan Samyang X Mayonnaise Barbecue. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe.